Doa malam. Sinarilah hati kami dengan hatimu yang maha kudus dan suci. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas hatimu yang maha kudus dan suci, yang senantiasa memancarkan kerahiman bagi kami. Engkau telah memancarkan kasih melalui hatimu yang maha suci dan indah dalam setiap kegiatan dan karya kami di dunia ini. Tuhan Yesus, kuasamu yang maha indah telah menggerakkan fisik dan hati nurani kami untuk tidak pernah lelah bekerja dalam namamu. Engkau yang mengarahkan kami untuk melakukan segala sesuatu dari dalam hati kami. Tuhan Yesus, dalam semua tingkah laku kami, tak terhitung berapa kali kami melakukan dosa yang bisa menyakiti hati kudusmu yang suci. Kami manusia lemah, mudah sekali jatuh dalam dosa yang berasal dari dalam dan hati kami. Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Engkau mengajarkan bahwa hal yang membuat manusia berdosa bukan sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, melainkan yang keluar dari dirinya. Jagalah hati dan pikiran kami agar tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon, sinarilah hati kami dengan hatimu yang maha kudus dan suci, agar hati kami juga menyinarkan kebaikan dan kasih bagi sesama. Jagalah mulut kami agar tidak mengucapkan dusta, fitnah, kebohongan, dan kata-kata kasar yang menyakitkan. Bantulah kami agar setiap kata yang keluar dari bibir kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan hati dan budi kami pada-Mu. Penuhilah dengan sukacita dan pengharapan segala pujian dan cinta kasih pada sesama. Tuhan Yesus, jangan biarkan setan membisikkan niat buruk ke dalam hati kami. Biarlah hati kami menjadi tahta-Mu yang suci dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, segala yang keluar dari kami mencerminkan jiwa dan hati kami. Berikanlah bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami bisa semakin perindah hati kami, agar layak untuk bisa menerima-Mu. Jangan biarkan perkara duniawi membuat kami berpaling dari hati-Mu. Tuhan Yesus, melalui hati kudus-Mu,
Sucikan dan pancarkanlah hatimu ke dalam hati kami. Jagalah hati kami agar bebas dari iri dan dengki pada sesama. Semoga kami senantiasa menjaga dan murnikan hati dan pikiran kami dalam hidup sehari-hari. Yesus, pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasamu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Duadi, FIC.